ada mau nanya lagi nih, Li. Ini kita kan biar wak geng yang nonton video kita ini jadi enggak penasaran ya. Maaf kata nih ya, berarti kau laki-laki bukan? Perempuan bukan. Perempuan bukan. Cocoknya dipanggil apa? Makhluk halus. Makhluk. Makasih ya we udah kalian klik video ini. Tapi jangan lupa ya we klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian bikin aku makin bersemangat bikin konten yang bermanfaat, beredukasi, dan pastinya paling paten. Ingat, subscribe itu gratis, nggak bayar. Selagi gratis buruan kalian subscribe. Nanti kalau udah bayar pusing pala kalian. Ingat ya we, ingat ya we, subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Selamat menonton. Sedap. Oke, jadi kebetulan aku udah sampai di rumahnya, dan ini dia sudah nunggu di depan. Oke, masuk. Oke, masuk. Oke, ini dia. Ini dia tamu spesial kita. Kita mau kemana nih? Jalan dulu, Bang. Jalan-jalan dulu, Bang. Muter-muter dulu lah. Muter-muter dulu, oke. Siap. Jadi, geng kita ini kan mau kenalan juga. Sebenarnya namanya siapa gitu? Namanya Asli. Nama Asli siapa? Haider Ali NST. Oh, jadi Nasution ya. Asli orang Medan ya. Sedap. Jadi, Ali ini kenapa bisa hit sekali di Instagram? Awalnya gimana? Berawalnya karena dulu pernah iseng gitu kan. Buat video joget-joget yang gak jelas gitu. Rupanya Bayang suka. Bayang suka. Bayang suka Ali joget kan. Terus ya udahlah, Ali sering-sering buat video joget. Banyak yang like juga, banyak yang suka juga. Banyak suka, banyak yang suka atau banyak yang haterin nih? Yang haters. Ali gak peduli, kadang Ali apa namanya? Ali blog, Ali maki kadang. Kalau suka ngelawan nih. Oh, kalau suka ngelawan nih. Ali lagi nilah. Muriahan ke sang becak, Bang. Jadi tetap ada yang namanya hater, tetap ada ya? Ada pasti. Iya, jadi Li, sehari-hari kamu itu ngapain sih, Li? Sehari-hari? Nah, selain buat video, aktivitas, kuliah atau apa? Kuliah enggak. Kerja? Kerja enggak. Kerja enggak, oh sedap. Jadi, di rumah aja. Di rumah aja ya? Paling misalnya apa, kegiatan-kegiatan di rumah lah biasa, pengang. Tidur, makan. Tidur, makan. Bersih-bersih rumah. Oke, ya. Tidur, malam main-main, keluyuran. Kegiatan malam, senam malam. Terus Ali selain doyan yang aku tahu ya, aku tengok di Instagram itu kan doyan buat video TikTok ya? Iya, TikTok. Video apa lagi? Video TikTok aja. Jadi waktu TikTok kan, TikTok itu kan sempat di blok ya? Iya. Sempat di blok sama apa ya? Sama akun TikToknya. Iya, akun TikToknya kan nggak bisa diinstal tuh. Kalau Ali sendiri sebagai pengguna TikTok itu merasa kecewa nggak? Iya, enggak sih, enggak. Kecewa, biasa aja. Karena bisa juga buat video dari handphone biasa gitu, bisa buat video kan dari kamera. Kemudian terus kita pasang musik juga bisa gitu. Oh, bisa ya. Jadi kalaupun di blok nggak tersedia lagi akun TikTok itu nggak berpengaruh ya untuk berkreasi ya. Siap. Oke, jadi untuk Ali sendiri, Ali selain joget-joget, hobinya ngapain sih? Hobinya dugem kah? Ya dugem juga oke. Kegiatan malam lah ya. Kegiatan malam ya, suka ya. Ali ini bisa nge-MC enggak? Selain apa misalnya punya apa namanya? Nge-MC juga bisa. Bisa nge-MC enggak? Kelebihan selain joget ada enggak kira-kira? Kelebihannya apa ya? Ngedance bisa ya? Bisa. Itu aja sih kelebihan Ali. Suka bikin lucu-lucu. Suka bikin lucu-lucu ya. Ngumpul gitu ya, pengen lawak lah ya kan. Biasanya yang paling nyukain video Ali itu orang Medan atau banyak followers Ali itu orang-orang luar Medan? Ada juga yang luar dari Medan, ada. Ada. Di Medan juga ada sih. Tapi ku tengok banyak di Medan lagi. Iya, tapi ku tengok kan, kalau aku tengok nih, maaf ya Ali ya, aku tengok di sosial media Ali itu suka jalan-jalan, tapi jalan-jalannya enggak sama laki-laki, jalannya sama cewek-cewek. Itu gimana, Ali? Oh, itu teman-teman Ali apa memang cewek-cewek semua atau gimana? Itu teman-teman Ali semua. Oh ya? Iya. Tapi Ali netral. Mau laki-laki, mau perempuan, semua dikawani. Mau apapun itu tetap dikawani. Oh, sedap. Tapi gini, Li. Gak milih-milih. Oh ya, sebelum kita lanjut obrolan kita hidupkan musik lah dulu biar okay. Biar agak gimana gitu ya, biar enggak garing ya kan, enggak sepi kayak hati. Ya kan mesti sepi kali, Bang. Oke, kita hidupkan musik dulu sebentar. Suka nggak musik-musik kayak gini? Suka. Boleh lah ya, untuk mengiring aja ya. Nih, biasa kamu suka kalau selain joget, kalau doyan makan, biasa doyan makan nggak? Makan doyan. Doyan? Doyan. Tapi badannya mau kurusan? Gila banget, tau nggak? Aku pengen dari gemuk, pengen naik berat badan, nggak bisa. Tetap 45 dimana aku terus? 45 terus. Segitu aja nggak pernah naik. Tetek pun nggak besar? Tetek nggak besar, bongkar pasang. Bongkar pasang. Jadi gini, Li. Kalau kamu, maaf nih ya, aku kan ngeliat-ngeliat tuh di Instagram tuh. Kayaknya banyak orang yang ngatain kamu itu kayaknya bukan wanita, bukan pria. Sesungguhnya itu kamu pria atau wanita? Iya sih, pria. Tapi kalau di sosial media itu kayak perempuan tomboy.
perempuan tomboy. Perempuan tomboy ya. Jadi kalau kategori kamu tuh perempuan tomboy. Terus kan Li, aku juga mau nanya kan Li, kalau ku tengok tuh kalau di Instagram, kau kan kawanmu itu kan cewek semua tuh. Kau punya rasa nggak sama cewek gitu? Jujur kali, jujur. Di sini kau harus jujur. Nah, harus jujur. Cewek. Ah, kau punya rasa nggak sama cewek ini? Jujur nih. Gak ada. Gak ada. Ada perempuan lah, kau nanti sama cewek pasti lesbi lah. Oh iya lesbi. Lesbiola. Jadi jujur ya. Iya iya, ini jujur. Oke, siap. Kalau kau berarti doyannya sama laki-laki. Sikit. Nah, sikit. Sama cewek enggak? Enggak. Pernah enggak? Kan teman-teman kamu tuh cewek nih. Iya. Aku tengok di sosial media kamu ada di dalam kamar gitu. Jadi kalau cewek-cewek itu kamu enggak ada terganggu pikiranmu gitu? Iya. Enggak ada. Ya. Karena memang enggak punya jiwa ya. Enggak punya jiwa ya. Enggak apa namanya biasa. Biasa kan itu bosan. Nah, udahlah aku pun enggak tahu bentuk-bentuknya apalagi dipikirin langsung. Kadang kan ada orang ngeres gitu kalau aku enggak biasa aja. Terus aku ada mau nanya lagi nih, Li. Ini kita kan biar wak geng yang nonton video kita ini jadi enggak penasaran ya. Maaf kata nih ya. Berarti kau laki-laki bukan perempuan bukan. Perempuan bukan. Cocoknya dipanggil apa? Makhluk halus. Makhluk. Kalau jadi betul, malu halus. Jadi gini, pernah nonton bioskop? Pernah. Itu kan ada toilet tuh, cewek dan cowok. Kamu masuk kemana? Cowok. Berarti kamu dapat bonus lah. Bonus lah ini gitu, benar kan? Bonus. Bonus lah bisa lihat punya cowok. Sedangkan kamu. Oh enggak bang, aku dalamnya bang, aku nggak mau di luar bang. Pas aku kencengnya pas sampai sampingnya, nggak mau lah aku bang. Wah orang itu ya Allah. Gitu ya. Ini tumbuh gue ini ya. Bisa aku bang, aku dalam WC-nya. Oke. Orang itu berdiri diri aku nggak mau lah bang sampai sampingan. Oh kau. Nah ini tengok punya aku puas orang itu. Oh tengok punya aku puas. Karena orang itu dapat rezeki ya kan dari perempuan tomboy. Oke, siap perempuan tomboy. Jadi Li, terus aku juga mau nanya, orang-orang yang kayak kamu itu susah nggak sih cari teman? Kan setahu aku kan kayak kamu ini kan banyak dibully gitu. Benar kan? Banyak dibully maksudnya banyak dicaci orang. Apalagi ya salah orang baru ketemu aku. Heran tuh, agak lain tuh. Agak apa lain. Ya nih? Agak lain, kumis berlipstik. Bereng balik bang. Tua kau. Coko bereng dulu. Tua apa tua kau anjing memang. Anjir kau memang. Kau pernah enggak dipanggil bencong gitu? Pernah enggak? Pernah. Bapak kau bencong, bilang gitu lah kan. Bapak kau dulu mangkel sama aku, gue bilang. Gerem ke dalam banget. Gerem ya. Kan? Siap. Gak peduli aku bang, bilang bencong, mama kau bunteng dari keluar pori-pori. Gak peduli aku bang, terserah kau. Cakep-cakep lah kau, digaji sama siapa kau, iya, bilangnya betul, kan. Iya betul, pengurus hidup orang, gak penting yang gak layak. Hidupnya gak bentuk. Okay. Jadi betul, jadi ada gak? Jadi kan yang nonton ini nanti ada yang laki-laki, ada yang cewek. Terus masalah bully-bully itu ada gak? Maksudku pesan buat mereka kalau ngelihat manusia seperti Ali gini, maunya ada pesan, weh kalian jangan begini, jangan begitu, ada nggak mau kamu sampaikan? Coba. Ya, bisa sampaikan ya, janganlah kalian ngurusin hidup orang. Dengar tuh Age. Ngurusin diri sendiri sayang. Dengar tuh Age. Apa untungnya ngurusin hidup orang? Terus, ya udahlah, kalian kerja kayak tak cari kegiatan yang lain, tak kerjakan ngasih orang apa? Orang tua. Dua sih orang tua ya. Aduh, omong belepot. Jadi kalau bisa berbuatlah yang enggak merugikan orang lain. Berbuatlah sesuatu yang bisa membanggakan orang lain. Betul. Itulah ya kalau dari cakapmu itulah yang bisa kuambil ya. Cocok, sedap. Jadi ngomong-ngomong, enak juga nih kita cari makan. Tapi enggak mungkin kau juga mau pergi ya. Iya, Bang. Jadi wah geng, Yali ini juga mau pergi, kebetulan akulah yang jemputnya. Jadi buat kalian nanti yang mau aku jemput, kalian boleh komen di bawah ya. Mana tahu kita bisa berbagi cerita ya. Kalau kalian pengen pergi kemana, mau aku yang jemput, aku siap jemput wak genggu, sedap ya. Jadi buat kalian yang punya komentar, yang punya saran, itu boleh kasih di bawah ya Li ya. Iya bang, di bawah. Nah buat kalian, kalau yang masih gak tahu Instagramnya Ali, apa sih Li Instagramnya, kasih tau Li? Instagramku Khaidir Ali NST, Khaidir Ali NST. Oke siap, Li. Terus aku pengen tahu Li, kau ini SMA-nya dulu di mana Li? Aku SMK di SMK Negeri 9 Medan. Oh ya, kau memang dari SMA udah seperti ini menurutmu? Iya, dari kecil sih mungkin bang. Dari kecil? Kecil gitu kan, nampak gitu. Memang kan, udah nampak karena gini? Karena aku dulu kecil
sering main sama perempuan. Apa kegiatan perempuan tuh selalu aku ikuti. Jadi kok menarik kau, gitu ya kan? Jadi kok mau masak gitu? Main masak-masakan aku, Bang. Main karet, main engklek, itu mainan aku dulu, Bang. Suka kali itu kan main perempuan. Bola enggak suka aku, Bang. Bola enggak suka. Balak-balak enggak suka. Enggak suka balak-balak. Jadi sukanya memang main, gitu. Main karet, main engklek, kecongkak. Jadi kalau ngomong prestasi ya, Li ya. Kok kalau waktu SMA ada enggak suatu yang bisa biasanya prestasi apa yang pernah kau dapat? Apa? Pernah enggak juara dance, juara apa belum? Enggak pernah, Bang. Enggak ikuti, Bang. Oh ya. Jadi Bang, aku enggak suka gitu. Aku suka ya udah selesai, malas sekali ikut yang lain capek gitu. Oke, okay, siap. Pulanglah aku tidur. Malamnya main-main. Oke. Okay. Aku mesti gila main-main, Bang. Sekarang pun begitu. Terus kau kan ini habis tamat SMA ya, Li? Aku ya tahun lalu tamat. Jadi apa tujuan kamu lagi ada nggak? Pengen apa gitu untuk kedepannya? Pengen eksis di apa? Di mana gitu? Belum. Ada nggak? Belum ada. Atau mau jadi mucikari termahal di Indonesia? Bang, ya Allah. Siapa tuh mucikari yang kemarin Abbas apa? Yang viral kemarin tuh yang jual 80 juta siapa? Vanessa Angel. Iya, mucikarinya siapa namanya? Ada cowok-cowok enggak tahu lah Ali ya. Enggak tahu Ali. Enggak tahu ya, oke siap. Mungkin lah seumuran Ali, mungkin dia tua kan. Iya, udah tua dia. Ali ya. Masih muda ya, umur 18 tahun, guys. Dia bilang umur 30 ya, kok kayak gini. Tapi kau kalau di kamera memang eksotis banget ya. Aku lihat di kameramu, kau maksudku gini ya, bisa menjiwai di depan kamera. Sumpah, Bang. Iya, serius. Sabarlah. Oke. Okay. Jadi, Li, terus gini, Li. Kau pernah dengar enggak yang namanya obat kuat? Pernah. Kau berlaku enggak obat kuat kalau orang seperti kau? Enggak berlaku. Enggak pakai obat kuat. Jadi enggak pernah kayak gitu pun, Bang. Enggak pernah kayak gitu. Jadi, oh masih polos lah ya. Oh, polos sekali gitu. Tapi ya. Nah, enggak polos. Ngerti. Ngerti. Tapi enggak pernah kayak gitu. Oh iya, ngerti tapi enggak pernah kayak gitu. Kok dulu pernah sih. Dulu sih pernah. Pernah apa? Ayo, pernah apa nih? Pernah lakuin lah. Jujur aja. Sekali aja. Oh iya ya. Menurutmu kok tahu kan kayak obat kuat itu apa gitu? Tahu. Tahu itu dikhususkan obat kuat itu untuk siapa sebenarnya? Ya untuk mungkin orang untuk sih. Laki-laki atau untuk cewek? Laki-laki. Berarti kalau orang kayak seperti kamu enggak berlaku ya? Berlaku. Ada juga orang-orang kayak jadi kayak Arya gitu pakai. Ya Arya enggak tahu lah kayak Arya lah ya Allah. Enggak tahu lah Kakak deh. Manusia kan punya ini apa namanya seks masing-masing sih. Oh iya ya. Kalau ngomong-ngomong seks ya kan ini kau yang bahas nih. Sekarang aku loh Bang, maaf agak longgar. Tapi loh Bang bakangnya. Jadi kenapa orang-orang macam kayak kau ini suka? Aku nengok di sosial media. Orang-orang seperti kau itu kok banyak kali sih yang mau main-main ke Thailand gitu. Kenapa? Katanya di sana bisa operasi gitu. Di sana sih banyak bisa kayak barat bebas gitu ya. Bebas. Bisa juga mau apa namanya mau kayak operasi lah ya kayak bencong gitu misalnya operasi teti ke sana mau operasi meki ya kan mau ke sana jadi kalau kau sana rasanya kayak lengkap sudah di sana mau nikah sama jenis pun oke lah di mana Thailand oh di Thailand bisa sama jenis sih, ya jadi kalau kau nanti ada tujuan nggak nikah belum pikirkan guys. Wah, jadi nikah belum ada terpikirkan. Operasi ada terpikirkan enggak? Tidak. Dikeluarkan dari kakak aku kayaknya udah setin keluar kau ya. Matilah aku Bang. Tinggal kakak mana aku Bang? Jadi kok kalau di kakak itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi jiwanya perempuan. Oke. Oke, wah geng, kami juga haus. Dia ini harus aku antar. Kemana aku antar? Ke Jeplen. Jeplen, ngapain di sana? Koro-koro. Biasa kalau koro-koro gini kawan-kawan siapa aja? Kawan-kawan main juga. Kawan main. Biasa iya. Sampai jam berapa? Tengah malam lah ya. Iya. Memang ngobrol-ngobrol kalau ngobrolin anak Medan nih, memang anak Medan nih apa memang betul doyan kali koro-koro? Koro-koro doyan. Doyan. Kalau apalagi dah gabung hoba lah Bang meriah kesang beca. Ada satu di dinding, ada yang kayak cita di dinding. Gitu pula dia ya. Jeplin di mana? Jeplin di Danau Toba, Hotel Danau Toba, Dantok. Oke, siap. Li, coba tunjukin dah kayak gimana kau biasa kalau nari. Kayak gini, kayak. Ada enggak? Fuck you. Keren ya lagunya ada gini.
Oke, okay. Siap, siap. Ngomong-ngomongin lagu, kau suka lagu yang apa? Aku sebenarnya suka musik. Dangdut juga suka? Suka. Oh, kalau lagu-lagu rap kayak gini? Suka. Suka juga ya? Kalau untuk joget, biasa pakai lagu apa? Biasa, mixtape bisa. Breakbeat dong, nomor satu ya. Kan kencang kali gini deh. Jadi kalau bahasa Medannya, kalau udah ketinggian apa? Tingtong. Tingtong. Apa itu? Tinggian. Tinggian. Tinggi ada apa? Ngomong-ngomong ketinggian, kalau lagi tinggi itu kayak gimana sih rasanya? Biar wak geng yang nonton video ini tahu kayak gimana? Apa perlu nggak mereka tahu? Kasih tahu lah biar tahu kalau ketinggian itu gimana rasanya gitu. Gak usah lah ya, Bang. Gak bisa tuh. Gak usah ya? Gak usah, biar orang itu yang tahu rasain. Pokoknya enak. Pokoknya tinggi ya? Tinggi loh, jumpawan, hampir. Oh, jumpawan. Gak sampai kebetulan saya. Jadi jumpawan. Mati. Mati. Oke. Tapi badanmu lentur kali ya, Li? Semana bawaan dari lahir, Bang. Oh, udah memang gini? Li, bisa juga lah jadi pemain silat ini. Enggak lah, Bang. Lembek lah gini. Orang agak kaku, keras gini ya, Wak. Gini, kena angin aja. Ini ada melambai. Waduh, sedang. Kau kan laki-laki, jiwanya perempuan. Kalau perempuan itu tadi udah aku tanya, kalau masuk ke bioskop, masuk toilet, milihnya laki-laki, tempat laki-laki. Terus, kalau jiwamu perempuan, ku tengok banyak orang-orang kayak kamu dandan juga ya? Kayak aku gini? Ya tergantung, Bang. Misalnya pun dia kayak aku, karena aku orangnya simple, aku gak suka terlalu ribet kali make up, aku gak suka gitu. Oh, gak suka? Padahal aku cuma pakai lipstick sama solvent itu aja sih. Oh, itu aja? Kalau make up berarti kok gak penting lah ya? Gak penting. Gak penting, betete gitu penting gak? Enggak. Bagiku enggak. Oh, enggak perlu lah ya? Enggak perlu. Jadi karena aku gak ngejob. Oh, karena kau gak ngejob. Biasa laki-laki yang berbentuk perempuan itu kalau ada tetek berarti ngejob? Mungkin. Mungkin, bisa jadi? Bisa jadi. Oh, berarti buat kau tuh makeup itu gak perlu banget ya? Jadi simple aja ya? Simple, sedap, mantap. Kalau nanti pun aku berkeringat kan, malas. Kalau udah keringatnya lengket-lengket, aku gak suka gitu. Berarti jiwa laki-lakinya juga masih ada sebenarnya. Jadi pun nanti dipandang orang kan masih enak kan? Iya, kayak gini-gini. Kali, tomboy kali. Gak bencong kali. Oh, gak bencong kali ya? Paling kepala aku ya gini-gini, bencong rupanya dia ya kan. Padahal aku gak ngelungkuk gini. Andai itu bencong gitu. Tapi enggak ya, aku boti. Bencong beda lagi. Bencong beda lagi. Bencong. Bencong dia orang panggil mau dander, mau makeup lipstick, petete. Itu bencong. Oh, itu bencong? Yeah. Kalau kau? Perempuan tomboy. Oh, bro. Nah, rambutku gonjes guys. Kok aku buka apa, gak hobal kembangnya. Ini acara apa sih di GP? Rocky aja? Acara, ya ada kawan ulang tahun. Kawan ulang tahun? Oh. Kawan ulang tahun. Cewek, cowok, atau banci juga? Atau... Sebenarnya gini, aku pun juga gak enak manggilnya banci. Kayak kamu ini, pantasnya manggil apa? Aku. Bencong gak mungkin, banci gak mungkin, Ali. Gay gak mungkin, Ali. Jadi, maksudnya kategori apa? Kategori? Gay, transgender, bukan juga kan? Buti, Bang. Boti. Boti apa tadi? Perempuan kemayu, laki-laki kemayu gitu. Oh, itu namanya boti. Oke. Okay. Terus bahasa-bahasa kalian itu apa banyak? Boti. Berarti perempuan. Boti itu kayak perempuannya gitu bahasa istilahnya. Tapi laki-laki. Iya, tetap laki-laki. Oh, laki-laki, tetapi iya. Panggilannya boti. Boti. Karena si laki-laki ini tadi berpenampilan kayak perempuan. Iya. Penampilan gak perempuan. Oh, penampilan kayak aku gini. Oh, laki-laki. Iya, kayak laki-laki. Tapi dia gemulai. Oh, itu namanya? Boti. Boti, wah geng. Nah, selain boti apa lagi? Ada topnya. Topnya itu laki-laki. Topnya laki-laki? Itu kayak mana top? Top biasa di atas? Iya. Top itulah. Ibaratnya laki-lakinya loh gitu. Pacarnya laki-laki. Oh, botinya jadi? Ini kayak ibaratnya perempuannya gitu. Oh, berarti boti memiliki pasangan namanya top. Mm-hmm. Oh, kayak Ali ada topnya? Top nggak ada. Oh, nggak ada. Lagi cari? Hah? Lagi cari? Iya. Sedap. Jadi nanti kalau udah ada topnya nikah lah ya? Nggak lah, Bang. Ya Allah. Kori di mana, nak? Kori. Lepe. Oh, iya. Kalau memang belakang. Iya. Kan itu ada yang mendukung. Kau tahu ya, pernah dengar nggak berita? Nggak tahu juga ya. Ada satu partai yang mendukung transgender gitu. LGBT gitu ya? LGBT. Misalkan nanti di Indonesia... didukung, sah, boleh kawin. Kau mau nggak? Kawin sesama jenis? Mikir-mikir loh, Bang. Mikir-mikir juga? Padahal kau itu udah belok gitu, benar kan? Tetapi kau masih mikir? Tapi kita nggak tahu ke depannya kan, atau kita berubah pikiran? Sah, di Indonesia disahkan perkawinan sejenis antara laki-laki dan laki-laki. Kira-kira kau mau nggak? Belum bisa pasti, Bang. Belum? Belum bisa pasti. Kayak aku pikir aku belum bisa pasti gitu. Nggak mungkin juga aku nikah laki-laki juga.
Iya, makanya aku mau tanya, kalau kau mau, kira-kira kau kalau kau mau jadi apa? Enggak mau aku, Bang. Enggak mau. Enggak mau. Tapi berarti kau nanti tiba aku nangis. Sedih sama aku. Oh, jadi kau masih mikirin orang tua? Iya, lho, Bang. Oh ya. Jadi orang tua sekarang di mana? Di Medan kah atau di luar? Di Medan. Oh, masih di Medan. Oke, siap. Kalau di Ali sendiri ku tengok di Instagram hobi nyanyi juga. Enggak, Bang. Itu lipsing. Nyanyi dari mana aku, Bang? Lipsing aja, Bang. Lipsing aja. Oh. Suara aku Allah, Bang, pecah. Hancur. Hancur. Kok aku yang naik keyboard kan turun, ya turun. Gimana tuh, Bang? Kalau aku, Bang, trauma ya kan. Oke, 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 siap. Oke, okay, buat kalian, terima kasih udah nonton video kami dari awal sampai habis. Dan si Alinya udah mau sampai ke lokasi. Terima kasih juga buat Ali dan ya, izin videonya nanti sama-sama kita tampilkan di YouTube. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Ingat, pesannya apa tadi? Jangan terlalu ngurus hidup orang. Nah, terlalu ngurus diri masing-masing, sayang, denek. Jadi kalian belum betul kok. Ini dasar kok, nyingpak yuk. Ingat, jangan terlalu urusin hidup orang. Urus aja hidup diri masing-masing ya. Kalau hidup kalian udah benar, ya udah urus mama kalian. Jangan urus orang ya. Jangan urus jangan urus hidup orang. Oke, okay, siap. Masa depan kalian, sayang. Kalian punya anak-anak juga. Nanti turun ke anak kalian gimana, sayang? Siap. Aku Nodi dan ini Ali. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Next, thank you. Okay.